Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan berdilema pertanyaan. Pertama, debun Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Neraka wail ikan di orang sekali atena kali ateh dari atikir dak Allah, dari enggak ada Allah. Para tetan sepeten kaula amun yakin ini kan rangkin ancaman pangeran. Ancam pangeran dak sebagian orang siapakin seksana pakin nang akhirat. Termasuk orang se yang cambi Allah orang sekali ateh. Napa kali ateh? Karena ateh kentok dari selemas dari sekali. Sekali kentok napa? Selok bisa ape enggak? Ben beci serta jauh dari kebagusan. Ibadin reng tuana lo bisa. Ibadin ulama ape enggak tikir? Engki sangka tikir sangka apa aja? Ben selalu ateh kentok lebur dak kemaksiat melanggar barang-barang saya tukannya Allah Subhanahu Wa Taala ni kekengen. Ben ateh kentok engki. Ate kentok bersiyan tebi pengiran, bersiyan tep kapi, bersiyan tep sebagian, okay. Bersiyan lo yang tep. Kajengat pinerang istung hadis berde ate kentok nongop. Epa diangking pada big gelas nongop, gelas nongop. SN apa pun lo kira bisa masuk. Empon SN caw, SN kopi, SN teh lo bisa. Saya lapin senyiran mula nongop. Lain ke ate dan ke juga. Ya saya Quran lo bisa, ya saya fikir lo belum sadar. Ya sen penting neraka lo belum tahu. Dan ini kan aturan orang sebekal itu kan Nabi Allah pakai hari kiamat. Bahkan bisa jadi mun sampai entek hati ini sampai entek mungkin bisa jadi mungkin nengkelpuk seterakhir. Na'udzubillah. Apa kalau pen dari syahadat bahkan enggak ada agama kafir mati hilang kebadan su'ul khatimah malar mantan pada selamatnya amin Allahumma. Dan ini banyak resiko termasuk yang tep hati nak senangnya tidak syariat, nangnya tidak barang saya mulai jakin pangeran. Saya ingat, tidak ulama, tidak masjid, tidak ke ilmu, tidak ke santri, tidak ke Islam, tidak ke pojam, tidak ke pasah, tidak ke wirid, tidak tikir, tidak Quran. Nek barang yang mulai jakin di Allah tapi kemudian akhir bisa apa? Bisa mengkali ke ateh, kadin ateh kentok. Mungkin banyak yang sekater lo neng badan. Saya kemerengis lagi sang para mati tak kok mati kafir ni ke saya maksud. Termasuk boleh juga orang yang sekali ateh. Napa? Lo ajumat kalau kalah. Masalah tiada Jumat, kalau Jumat, arti kalau Jumat kalau kalah tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, banyak yang sakit, banyak yang uzur-uzur saya yang tak nongsi lah. Nika, bila jenah fitur buatkan, ate yang tep di Allah Subhanahu Wa Taala. Ate yang tep, mungkin menang dunia kadang lo sadar, lekik dan para mati tak kok pah muncul entep ate ni. Nika saya kata kok bila kulo bisa pian. Nika saya maksud, mungkin tapi pada hasil agama Islam ni kemerintah dua ada kulo bisa pian, berkelakuan luar, berkelakuan dalam. Ada fitan seluar bendalam pada wajib nang dalam kelakon ateh kotu sabar kotu sokor kotu lo hasad kotu lo takabur ni kada fitan di pajam lima waktu ada fitan di pas bulan Ramadan kelakon luar sedajen wajib dan ni keselo se ateh ni kese selo elak selo ngelakonin kewajiban bisa kali san kali kadang lo kadang nang tunya saya takut mungkin san padang para mate semer dua tabun Allah subhanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini keperbandingan dengan Allah Subhanahu Wataala. Sengkok Allah lebih semak dak mana setempeng orang leher. Nika saya ingat benar berarti Allah pas semak sesenti dua senti. Saya ingat Allah nika badah lo bisa pada akhir bi makhluk. Tetapi setelah jeparan se katun makhluk, ahuban bi makhluk lo ahuban bi ngilan. Sekelan dukelan ada budih kanan atas bebe lancong raja kasar kali masalki. Atau berajar kene atas mereka lo jalan dah ke pangeran. Mohon badan yang dari kafir, dari misalnya aceng Allah pada bik makhluk kento takwil. Tapi kento saya maksud engkau lebih sama ada manusia itu penglihat tibi. Artinya manusia kadang lo tahu kebetulan tibi, tapi sengkok lebih tahu dah kebetulan manusia. Kau lebih sampai ada orang leher lo nih. Berapa orang leher kau lebih sampai? Jarang orang leher kau lebih sampai nih. Habil warid nih kepada orang. Siraja mungkin lebih sampai tepung kuat berorak mentar. Ini kan ngelihat, ini kan hablil warid. Dan ini kan lebih sampai Allah oning, enggak apa. Tapi Allah oning. Tapi Allah lebih semak dah aku lebih sampai. Tepung aku lebih sampai dah abak tibi. Aku lebih sampai dah hati lo oning. Kenapa saya keretak sampai lekik semina takik lo oning. Allah oning. Hati Allah lebih jelas dah aku lebih sampai. Ini kan saya maksud.
Semertalok antak budallah ka anna katara fa illam takun tara fa innahu yara. Nek engko cak maqam ihsan. Rukun agama berdelok, bade iman, bade Islam, bade ihsan. Islam ni rukun iman. Rukun Islam se selema wajib puasa syahadat. Iman ki rukun iman semenem. Bade ihsan ni ihsan. Alaksanakin rukun Islam, alaksanakin rukun iman, alaksanakin ibadah de Allah seolah-olah ninggalin ke pangeran. Seolah-olah ninggalin nika. Seolah-olah ada nika cukup bukti bahwa manusia lo bisa ninggalin pangeran nang. Tentunya. Seolah-olah amun mentero nika orang kadang sekocak Islam andi agama gento Islam tepak, iman tepak. Jadi kau berde makom, berde pangkat lebih bagus pula. Etepeng sekadar orang Muslim, etepeng sekadar orang mukmin. Napa ihsan? Napa ihsan? Nika. Setiap ibadah aras sangat jelas pangeran. Mungkin okay, apa lo orang? Nika pangkat orang gue lebih. Lo bisa mungkin lebih sampean. Pon. Ebrin pangkat sebaban pula lebih kena pi. Mungkin lebih sampean lo bisa. Seakan-akan dengan Allah. Pak orang bawa Allah ni dengan dia kau lebih sampean. Dia kerja arah saya tengen pangeran. Apa sah arah saya tengen pangeran? Asedekah arah saya tengen pangeran? Kopi pangeran saya ingin enggak ada. Ini keihsan. Mun ngento sampean dapat ada pangkat gak lintok, maka Islam sampean bagus, iman sampean bagus, termasuk orang yang sandik makum tinggi. Karena banyak orang kadang mun urusan syariat korban jangan bener cukup. Lo usah pejang boleh. Maka dari takbir sampai salam ingat kesapi. Gampang sapi nak takut buruk nak tanda Allah Akbar sampai salam. Tapi bener bajang rukun bener nak lok najis soce baca fatihah bener dalam hukum pun mari bajang. Tapi pagi ada ganjar, ada ganjar. Lo usah ngodok, lo usah soronya kaya karena bajang sah mengku syariat. Keng pagi ada ganjar, ganjaran montero ada ganjaran bi agama Islam ia cilen pangkatnya. Lakunin bajang, lakunin pasah, lakunin ibadah seolah-olah dengan pangeran. Le, seolah-olah dengan pangeran ini kepangkat yang wali. Lo bisa mengku lebih sampean. Bon, lo bisa ngalak pangkat sebaban dan mah pesadar bahwa aku lebih sampean ete ngalain au. Ini keihsan. Semerpak wala tujir wala okay. wala tajz insan ala su'i fi'li sekfihi ma fihi umah wa fa'il. Okay. Ini kan azaman dari ulama anjuran nasihat mohon kula bi sampean saking miring lain lo usah balis cak balis rasanin fitnah cak balis engkem ana apa para bersepetan kau la mujakin coba orang ndak kula bi sampean ni kepake le bakal dadi balisan seruat nang akhirat mohon e balis tibi bi kula bi sampean takut benyan kula bi sampean si balis lagi san kula bi sampean si balis tibi pake balik banyak orang yang saya salah, apa aku lebih sampan saya salah. Kemudian Nabi banyak ada bu, banyak orang yang ketengki nang tunya pagi sanda pak ada kiamat tetis setengki. Kenapa? Malaysia banyak kan? Malaysia banyak kan? Asalnya ketengki ni tetangkan. Pak malas, yang ketengki sepuluh malas seket. Saya rasa pagi saya bakal masuk neraka. Saya ketengki. Karena Malaysia banyak kan? Karena aku lebih sampan. Bi ulama yang bahas pesan ni oleh Malaysia oleh. Keng cak berlebih. Kita non sampai ngocak gula, sampai patik ye, cumpam. Mungkin. Pak gula ngocak, mungkin sampai patik dia. Lo an apa? Oh mungkin gula pah malas semalas. Mungkin sampai patik. Salah patik ki beceng. Gula seterusnya ni gak lagi. Padahal sampai soal gak ada sampian. Tapi karena gula malas lebih banyak, gula pakai saya tuntut. Maka lebih syariat mohon bisa cak malas. Karena orang yang meluk malis ini kemungkinan iblis akhirin pengen. Nah. Aku lebih sampai nabi tibi ini seberapa tapi aku lebih sampai mon Allah saya nabi. Nah, karena pesabar. Kira Mbak Abu Bakar teman teman apa teman apa long di kajeng nabi. Neng neng datang orang apa yang sanggup bakar. Neng neng. Besan pada dua kali neng neng. Saya besan terus kali lo kuat Abu Bakar paha jawab. Besannya ke iblis Abu Bakar. Abalis, okay, abalis, Abu Bakar malis pada. Mesin 10, iblis 10. Okay. Tapi kajian Nabi pah keluar sana Abu Bakar malis. Etabang Abu Bakar kajian Nabi. Okay, kenapa sahkan mek keluar? Bang kalau epesen di orang nang nang. Kau minta nak malaikat malis. Makan sampean mon pese orang nang nang. Malaikat siapa epesen? Boleh malaikat langsung datang seting sampean. Neka malis dek orang gitu. Bila neka makan sebekal epangkir, kiamat lagi.
Fulan bin Fulan teman epesen, epesen malaikat lambak, kuala nak apesan dia tetangkan, tetangkan lu ajawab. Setiap orang, setiap epesan orang lain lu ajawab, malaikat sedotang. Bukan epesan bi orang duka leh, malaikat ajawab alkin. San kaki ajawab, malaikat ungkak ke atas, ya kubi kan dimati. Mungkin san Abu Bakar ajawab, malaikat mau, mulai ke atas. Makan san dek malaikat, engkau keluar. Ya. Saking bang pakun lu ajawab, pakun malaikat si ajawab alkin. Dengan kan bi ulama nasihat si pertama si yang jurakin mun icubena apa pinjek majlis karena Allah Subhanahu wa taala mustim adil mustim majlis de stejene ketemkian ban kado ni al jadid fi kulli amri syasi'i al jadd fi kulli amri al jadd yafta kulli bab amki jadi neka juga nasihat semerta semerlema neka nasihat mungkin okay, bahwa usaha kento kotu napa ekun akil lemparan saya melarat ben usaha niat semangat aneka bisa muka sedajen perem perkara saya entep aneka makan aneka jadi gua lebih sampaikan lakar bi agam Islam pak kuncip malas kajian nabi doa Allah meniaud lebih kemenal anzi wal kasal masuk penyakit orang malas kan baru orang malas aja dana malas ntar ke tangga silaturahim malas ke pengajian malas ibadah malas asakwala malas ini ke penyakit sedih kajian nabi seon jauh jadi orang Islam kudu semangat kajian nabi ada bukit inna allaha yuhibbul mu'min al-qawi Allah subhanahu wa ta'ala lebut da orang mu'min sih biar makna sohab nabi benek yang isangin agama malolo bi pengen isangin kegiatan nabi adam petani Nabi Adam pentar aja ikalam pi. Lambak mereka jebil tawuran pak hari pak malam. Ajar ngajarin Nabi Adam. Aja ikalam pi nih. Atau nong kalam pi. Dan lambak beri setong sahabat mata dak aja Nabi aja Nabi. Dan kula tukang tenun kalam pi. Tukang cai kalam pi. Eco kocoh biring bareng. Polan kelakuan kula kelakuan enah sih pon. Kaya Nabi agila. Enjak je kelakuan molja. Orang se nyikut kelampi, nenon kelampi aje kelampi, area berarti setel bi orang sepuna lambak Nabi A, Nabi Adam, Nabi Adam toman, austat dek malaikat Jibril ajar kelampi, Nabi Nuh tokang patela kaju, Nabi Daud pedagang, Nabi Daud tokang panti, Nabi Hud pedagang andik dasar, kajeng Nabi, kenapa lo merang kaper sapkan, kajeng Nabi lambak toman ada, pedagang. Malah opa ben semacam mua nembek kaje nanti. Jadi orang mukmin kau tuan diusaha, kau tuan di andi usaha. Masalah mungkin apa? Sokil ni kau urus Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usaha kau tu kau lebih sakan. Ben debat usaha kau tu mungkin ni kau beri gambaran. Napa boleh suarga dunia silakan kela untuk neng puluhan tahun odik neng bumi kau tu kau tu kela ben usaha. Tengku dah orang seki sokil. Ben ni tanpa cangkir. Kalau bisa pang kan terus langsung soki terkala langsung tanpa berusaha. Dan soki saya tengku nambah tempat lo soki. Kadang nang pasar sebelum sepuh lebih dari pasar. Soki yangku tengku orang terpenter. Banyak yang bahang langsung salah tua jam kan pasti profesor kan. Tengku sekolah kak kama akan cakap kama amot lah dalam macet dalam. Mereka setelah aja nang perkara tuhnya dan mereka juga nang suarga. Orang yang saya masuk suar ke saya kalaban adik pakat tengki. Tengku lambak nang tunya banyak yang tak pacangkin. Apa jawab awirin asdokah ban semacam. Nekah saya masuk.